Kapsul Berita 23 April 2018, tajuk-tajuk berita hari ini. Nasional BN hari ini mengumumkan calon di lima negeri yang bakal bertanding dalam pilihan raya umum ke-14, PRU-14. Antaranya Johor, Melaka, Selangor, Kelantan dan Negeri Sembilan. Rata-rata yang akan bertanding merupakan muka baru dan calon orang muda. BN Johor bertanding di 16 kerusi Parlimen dan 35 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRU-14. Manakala BN Melaka meletakkan 12 calon baru pada majlis pengumuman calon parti itu yang diadakan di Dewan Seri Bendahara IKROH hari ini. BN Selangor pula menampilkan 57 muka baru dan calon orang muda dalam usaha merampas negeri tersebut daripada gabungan pembangkang PKR pada pilihan raya kali ini. Sementara itu, BN Kelantan membariskan 28 muka baru daripada 59 calon yang akan bertanding di kerusi Parlimen dan DUN. Hayus sekali, BN Negeri Sembilan menampilkan 16 muka baru daripada 44 calon yang akan bertanding. Jenazah Dr. Fadi Mohamed Al-Bash, pensyarah dan imam warga Palestin yang maut ditembak ketika menuju ke surau Medan Idaman Setapak di sini untuk solat subuh pada Sabtu lalu, dijangka dibawa pulang ke negara asalnya esok. Adik lelaki mangsa Dr. Rami Al-Bash, 31 tahun, berkata jenazah abangnya akan dibawa pulang ke Gaza selepas urusan dokumentasi selesai. Katanya pihaknya menjangkakan jenazah Fadi dapat dibawa pulang esok dan ahli keluarganya berada di negara ini untuk menyelesaikan beberapa proses dokumentasi untuk menuntut jenazah. Untuk tujuan itu, Rami berkata pihaknya telah menempah tiket penerbangan dari Kuala Lumpur ke Mesir dan seterusnya jenazah akan dibawa ke Gaza, Palestin. Menurutnya, mereka juga sedang menunggu maklum balas kedutaan Mesir dan berharap segala urusan membawa pulang jenazah berjalan lancar. Allahyarham Fadi, 35 tahun, ditembak mati dari jarak dekat. Sebaik saja keluar dari kondominium Idaman Puteri Jalan Meranti menuju ke surau berhampiran untuk mengimamkan solat subuh. Sementara itu, polis telah mengedarkan lakaran wajah dua suspek yang disyaki menembak mati Fadi di semua pintu masuk dan keluar negara dalam usaha mengesan mereka. Projek transit aliran masa MRT laluan Sungai Buloh Serdang Putrajaya SSP sudah mencapai tahap kemajuan pembinaan sehingga 24% dan berjalan mengikut jadual. Pengarah Komunikasi Strategik dan Hal Ehwal Pihak Berkepentingan Mas Rapid Transit Corporation Sdn Bhd, MRT Corp Datuk Najmuddin Abdullah berkata, kerja pembinaan terowong bawah tanah ketika ini berjalan lancar menerusi penggunaan mesin pengorek terowong TBM. Najmuddin berkata setakat ini hanya satu stesen saja sudah menjalankan kerja pembinaan terowong bawah tanah dan 11 lagi akan dibuat secara berperingkat. Katanya kerja-kerja sedang berjalan dengan pesat dalam semua bahagian malah lebih cepat daripada jadual yang ditetapkan. Kita beralih ke berita ringkas. Seorang bekas anggota kumpulan rock terkenal era 90-an berdepan dua pertuduhan berasingan di Mahkamah Session dan Magistrate di Alustar hari ini kerana didakwa menyebabkan kematian seorang warga emas dan melakukan pecah rumah. Di Mahkamah Session 4, tertuduh yang juga gitaris kumpulan Eka Matra, Nurul Azman Solihuddin atau Salihuddin, 44 tahun, mengaku bersalah terhadap pertuduhan menyebabkan kematian seorang nenek Kau Fueng, 71 tahun. Kesalahan itu didakwa dilakukan di rumah beralamat nombor 217 Taman Malaysia Alustar antara pukul 2 petang hingga 6 petang 25 Februari lalu. Jika sabit kesalahan, tertuduh yang sebelum ini pernah menjalani hukuman penjara dan sebatan kerana merompak seorang wanita warga negara Indonesia pada 2012 boleh dipenjara sehingga 30 tahun dan denda. Ibu kepada Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Ahmad Maslan Aminah Sabran, 83 tahun meninggal dunia di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat tengah hari tadi. Allahyarhamah Aminah dimasukkan ke hospital itu sejak 4 hari lalu kerana mengidap sakit jantung dan sakit. Jenazah dijangka dikebumikan di Kampung Lubuk Sifat Benut, Pontian malam ini. Ahmad yang merupakan penyandang kerusi Parlimen Pontian merupakan anak ketiga daripada 5 beradik.
Kita akhiri kapsul berita hari ini dengan visual demonstrasi operasi menyelamat oleh pasukan pemadam kebakaran dan penyelamat MMC Gamuda KVMRT Sinar Bahad MGKT yang membabitkan insiden pelanggaran serius dua kenderaan dengan beberapa individu terperangkap. Ada gambar atau video menarik hashtag kapsul berita di Twitter dan Instagram. Terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini. Engine of that casualty. The IC is actually moving around the car wearing a white. Satu nafas. Dua nafas. Boleh langkah boleh kaki. To give us plenty of space. So initially we're looking at space.